Bila dipesuk atau tiada jawapan, tanya berakhir dengan berterikan. Tiada penyu dan kau tetap kumulakan. Maaf sayang, kini aku sudah tak tahan. Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon? Baru banyak. Hai, assalamualaikum guys, and salam sejahtera kepada korang semua. Okay guys, so dah tengok tadi aksi-aksi. Sekejap lah review yang kat depan tadi kan. Aksi-aksi kat kolam buat jalan layan kan. Okay, so kali ni buat jalan nak share dengan korang tentang perambut bottom. Ini yang ada yang tengok dekat YouTube hari tu, dia ada bagi komen minta buat jalan share kan rambut bottom untuk layan kolam, kolam air masin. Okey, kat sini wajah nak tunjuk korang ada 4 jenis yang biasa wajah guna kan, bottom, rambut bottom, 4 jenis rambut bottom yang main kat kolam air masin lah. Okey, dia kaedah-kaedah dia satu-satu function tu kan, sebab ikan ni guys, kita nombor satu kita kena faham sifat dia ikan ni kan, ikan ni kan. Ikan ni dia main diet dia macam mana. Walaupun kolam, biasa kalau kita turun laut dia nak tengok bulan apa, air menyorong ke, air laju ke, air besar ke, air kecil ke kan, air balas balik ke kan. Kat kolam pun kau kena tengok tu guys, kena tengok juga sifat dia ni kan. Walaupun kolam tu 4 segi, ikan yang dia ambil ni daripada sangkar yang sama, dia laut sana, dia bawa masuk. Bila dia bawa masuk je, perubahan di dalam itu kan, dekat depan, lubuk depan, kadang-kadang kalau kita saksikan kan, ini kita cerita buat umpan lah kan, dekat bahagian depan ni lubuk, kadang-kadang dia tak nak makan guys, belanak, dia nak udang. Dia nak udang, dia, siapa pakai udang, fight lah. Kalau kita pergi dekat bahagian belakang ni lubuk, dia tak mau udang, dia nak belanak. Kau tengok sifat ikan tu kan, dia main diet kan. Padahal dia ni sama rasanya dalam kolam 4 segi, tapi dia, kerana dia duduk spot-spot yang lain, maka dia main diet pun berbeza. Sama juga dengan kiri kanan, kadang-kadang dia nak minta kembung lah, dia nak minta pelaling lah kan. Yang paling best itu bab umpan kan, kan. Sekarang ni kita cerita bab kaedah ya, sebab sedia maklum korang pun tahu kan, ada 3 kaedah untuk kita memancing ikan kat kolam ni. Satu kaedah casting. Casting boleh pelampung dengan bottom kan. Jadi kaedah ni pun mainkan satu peranan yang amat besar di perangai ikan kan, yang kat kolam tu kan. Contoh kan, contoh aja bagi tahu korang. Bila kata yang biasa korang main dekat kolam kan, contoh kita ambil pok kelam. Pok kelam, rata-rata kolam dia memang ada kolong. Kolong kan, ada kolong bertanda atau kolong tidak bertanda. Kolong tu dia letak untuk tujuan dia macam tukun lah, macam kat laut kan. Bila ada tukun kan, ikan selalu lepak kan. Sama juga dekat kolam. Jadi kadang-kadang contoh ni ada batang pipe kan, dekat depan ni kolong. Kita try casting, casting baling tak tarik, casting baling tak tarik. Dekat lubuk tu kan, ikan tu ada, baling tarik, dia tak mau, dia tak mau kan. Tapi bila korang tukar dekat pelampung, tak, dia sambut. Nampak tak? Umpan kau pakai casting tadi, umpan yang sama. Cuma kaedah berbeza. Casting tadi jatuh, umpan tadi kita tarik.
Dia ada itu, cuma dia tengok je kan. Ha, hari tu selera dia bukan, bukan dia nak bukan makan casting. Dia nak makan jenis tergantung. Pak. Ha, dia geram dia tengok kan. Lanak tu udang dia tergantung kan. Ha, dia cara kaedah dia nak makan cara lain. Kadang-kadang casting pun dia tak nak, pelampung pun dia tak nak. Ha, dia nak bottom. Ha, sekarang kita cerita pasal bottom. Pasal buat je dah lalu ni benda ni semua kan. Padahal bottom tu letak, dia mati kat situ. Ikan tu tergirik-girik macam tu je. Tapi dia di bawah. Dia di bawah pun tak bawah, dia naik ke terapung macam tu. Kalau pelampung tadi dia di atas sikit. Kalau casting ni berjalan perempuan ni kan, ha, dia geram tengok macam ni bottom lah dia makan. Sebab wajah pernah duduk dekat bahagian belakang kolam, dekat puaka, kolam puaka tu kan, yang gasak semua bottom. Wajah main casting. Last kali abang kata tak payahlah awak, cuma kau rendam je. Jadi bila kita casting kita baling, biar kita tak, kita tak tarik, biar dia sambut guys. Anak, ha, perangai ikan. Itu ikan yang perangai guys. Okay. Jadi ini kita terus start guys ya. Peralatan yang kau perlu ada mestilah tali pelampot. Okay, wajah pakai ni cap nelayan. Yang ni wajah biasa gunakan pelampot 80 pound. 80 pound. Kau perlu ada plier. Plier satu, kau ada tape kuku. Tape kuku kan. Lepas tu batu lagung saiz ni. Saiz ni, saya nak tunjuk eh. Saiz ni, saiz nombor, nombor berapa ni, nombor tak tak silap, macam nombor satu kan. Kecil kan, kecil sikit kan. Nombor satu kan. Matakan. Matakan wajah pakai Daichi saiz 20. Daichi jenis DX RG. Wajah guna DX RG ataupun black nickel kan. Ha, ni. Okay. So wajah tunjuk perambut bottom yang senangnya. Nombor satu kita buat perambut bottom Y. Y kan, mata dua kan. Okay. Sukat dia senang dia. Okay, buat tengok tangan wajah kan. Wajah sukat kat sini pasal dia tak perlu panjang-panjang kan. Tapi kalau kau nak buat panjang-panjang tu tak ada masalah. Tak salah. Dalam buat benda ni semua tak ada salah je. Kan? Okey, wajah sukat sini lah. Sampai sini. Tali biar lebih, nanti kita buang balik. Supaya senang buat kerja. Ha, kita tarikkan, gandakan benda tu dua. Doublekan dia. Kat sini kan? Okey, tengok kat sini. Panjang mana nanti dia bunyi. Ni lebih kurang sekaki lebih. Okey, dah cantik lah kan? Sekaki lebih. Okey, sebelum kau nak potong. Okey, jadi ini buat simpulan lidik dia macam ni guys. Simpulan lidik dia, tengok ya. Simpulan lidik dia buat macam ni. Kau anyam, masukkan, masuk berputar-putarkan dia kira lah. Kau genapkan dia. Genapkan 6 ke 8 ke kan. Bila dia dah masuk macam tu, kau ambil yang ujung ni guys. Ambil yang ujung ni kau masuk sendik kat sini. Okey, lepas tu kau tariklah pakai gigi kan. Nampak dia dah macam ni kan ya? Dia dah macam ni. Nampak dia dah macam ni kan. Okay. Dia dah macam ni kan. Kau tarik slow and steady kan? Kalau dia ketat sangat guys, kalau dia ketat sangat, kau rendam dengan air, celup dengan air. Dia bagai macam pelincir dah. Ha, nampak dia dah jadi macam tu kan. Okay. So dia dah jadi macam ni guys. Nampak ha, ni dah jadi Y. Ni dah jadi Y kan. Yang ni gantung clip kan. Yang ni gantung clip. Gantung klip. Gantung klip kat sini, klip kat sini. Okey, dah jadi macam ni kan. Okey. Jadi macam ni baru orang potong sikit guys. Kan. Okey, Y ni wajah suka buat sebelah panjang sebelah pendek. Kalau kau orang nak buat sama level ya, panjang sama, tak kisahlah. Tak ada masalah, tak ada salah pun guys ya. Tapi wajah suka buat satu panjang tu pendek. Dia takkan apa terbolot tau. Dia takkan bersimpul sama kan. Jadi dia satu panjang satu pendek. Okey, jadi kita tu anyam mata ni. Ini dua mata kan, Y. Okey, Y dua mata. Bila kau orang main bottom, eloklah kau orang buat dua mata. Bukan tamak. Tapi kadang-kadang kau nak kejar waktu ikan tu dilepaskan guys. Kadang-kadang nasib kau orang baik. Dia makan kan. Dia berlombok kan. Kau boleh dapat dua. Betul tak? Okay. Satu panjang ni guys. Okay, wajah anyam dulu. Mata kain ni. Macam biasa wajah ikat macam ni. Wajah dah masukkan daripada lubang ni. Lubang ni masukkan. Masukkan macam tu. Lepas tu wajah akan keluarkan. Keluarkan dia semula. Daripada lubang yang sama. Kan? Masukkan.
Okey, dah masukkan. Nampak? Wajah masukkan, tarik ngam-ngam. Okey, biar tinggal dia kosong macam ni guys. Nampak tak? Dah masuk tadi, keluarkan balik kan. Lepas tu pegang. Wajah pegang, ini cara wajah lah. Ikatan ni ada banyak, korang boleh baca semua dekat YouTube. Wajah belik ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tak kisah lah korang nak buat berapa banyak pun lah. Tak kisah kan. Okay, lepas tu dah macam ni, kau masuk kat lubang ni. Kau masuk kat lubang ni, kau tarik. Mula tarik. Tu perlu ada apa, ketik kuku. Mudah buat kerja. Sangkut kat lubang ni, kau tarik. Okay, sangkut kita betul-betul kan. Jadi dia straight. Cantik. Dia dah big guys. Tengok, dia jadi macam ni. Nampak? Dia dah jadi macam ni, nampak? Kau nampak tak? Dia jadi macam ni kan. Dia boleh buang dia macam ni. Buang lah. Okay, jadi satu dah macam ni guys. Satu dah macam ni. Okay, satu lagi buat jaga buat dia lebih sejengkal daripada yang ni. Maknanya yang sini panjang sikit lah kan. Ini Y. Ini Y guys. Dua mata. Jadi korang kalau main bottom, korang get ready, janganlah satu je set rambut ni. Buatlah dua masuk dalam plastik. Sebab kau bila time ikan banyak, korang tak ada masa nak buka ikan tu. Kau tinggal dengan ikan tu yang dua kat situ kan. Kau gantung dulu, ambil rambut lain, gantung, baling dulu umpan. Kemudian korang cerita ni. Jadi sambil korang nak betul-betulkan ikan tu kan, komen tu tadi pancing kan, dia dah boleh ikan lain balon. Sebab kau nak kejar masa guys. Okey. Boleh juga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sangkut dengan ni untuk kita tarik lagi lebih. Nampak guys, baru dia kuat. Keluar ada flyer kan. Sebab kita tangan kadang-kadang tak kuat guys. Flyer tu ada. Jadi kita dah tarik. Jadi dah kuat. Bila kuat tu potong. Jadilah pelambut bottom. Jadi pelambut bottom yang ni Y. Nampak? Sebelah panjang, sebelah pendek. Yang ni korang sangkut dekat kiri. Dekat kiri ni kau ada batu tadi, korang sangkut dah sekali batu ni dekat kiri korang. Jadi ada pemberat ke itu. Okay, ni dah siap satu perambut guys. Simple kan, senang kan. Satu perambut Y. Okay, ada lagi. Ni perambut yang kedua. Kita buka dulu benda ni. Kan. Okey, lepas ni kita nak buat rambut. Kita nak buat rambut satu mata je guys, tapi dia tengah-tengah kan. Single lah kan. Okey, ambil benda ni lebih kurang panjang ni pasal kita nak pakai yang belah tengah ni. Dia ni duduk tengah-tengah. Kan. Lebih kurang betul ukur macam tadi lah guys. Panjang gitu kat sini. Kan. Panjang kat sini. Nak buat yang single lah. Nak buat single. Okay, buat jatuh tunggu siap-siap. Ini di tengah-tengah. Okay. Jadi kat sini, kita simpulkan dulu guys. Simpulkan dulu. Untuk masukkan batu atau masukkan klip. Kan. Dua kali simpul pun dah kuat kan. Tarik dia. Nampak? Tarik. Tarik lah. Tarik. Satu kat sini. Satu kat atas. Ha.
kanan ruang tu nampak dia masuk dalam. Okey, dah dia dah jadi macam ni kan. Maknanya yang ni sama ada kita nak guna untuk klip ataupun batu pun boleh, tak ada masalah. Lebihan dia korang buang lagi lebihan dia. Okey, lepas tu yang kat ujung kita buat sama juga. Kita buat dua kali simpul, dua kali simpul dah kuat kan. Tali 80 pound ni kan, kena kalau jenah nak batal kan, saya 2 kilo, 3 kilo tak ada masalah kan. Kan jadi depan belakang dah ada guys. Depan belakang dah ada. Kan, depan belakang. Mana tengah dia? tengah dia pakai. Jadi dia panjang sampai gini kan. Okey, jadi yang ni sekarang kita center tengah guys. Cari tengah-tengah dia. Tengah-tengah ni korang ambil ni. Korang kapit dah sama. Dah sama kan. Okey, sekarang ini tengah-tengah kan. Okey, ambil yang ni. Ambil yang ni guys. Jarak yang ni kan, lebih kurang, lebih kurang sejengkal. Maksudnya sejengkal, ambil daripada ujung ini kat sini kan, sejengkal kan. Dia main panjang sejengkal. Okey, dah kat sini. Maknanya dia dekat sini tau guys. Dia dekat sini, dia dekat sini. Kita matikan dia. Tengok, tengok wajah buat kan. Kita matikan, kita pintal sama juga. Kita pintal dia, buat macam ni. Macam ni kan, kita buat macam ni. Dekat wajah, dekat sikit. Macam ni, tarik macam ni kan. Pintal ni macam ni. Okey, dia jadi bulat. Kita masukkan macam ni. Sekali, lepas tu kita masukkan dua kali. Kemudian dia jadi macam ni kan. Kita tarik dia. Tarik dia. Nampak guys? Tarik dia. Lepas tu tarik dia kuat. Dia grip. Nampak? Dia dah grip. Dia dah grip guys. Okey. Bila dia dah grip ni macam ni lah. Macam ni lah. Nampak? Ni tengah-tengah. Rambut satu mata tengah-tengah. Okey, tapi dia belum siap lagi. Kita kena buat anyam dia. Okey, tengok ni guys eh. Tengok yang ni. Buat je buat macam ni. Silangkan dia. Silangkan dia. Okey. Kita start anyam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, enam dah dapatkan kan. Kita masuk dia ni. Dekat lubang tengah ni. Lubang tengah ni guys. Kita masukkan dia. Okay. Dah masukkan dia, kita keluarkan. Kita keluarkan sampai bonggol ni guys. Nampak bonggol? Bonggol dia. Nampak tak dah jumpa bonggol dia terkeluar nampak? Lepas tu kita mula tarik. Nampak tarik. Kita tarik. Tarik guys. Tarik, nampak tak? Tarik kan? Lepas tu kena tarik kuat lah. Tarik kuat. Nampak? Bila macam tarik kuat dia dapat macam ni. Nampak tak? Dia dah jadi macam ni. Dia jadi macam T guys, T. T, dia jadi T. Okay, lepas tu kau kena potong salah satu. Salah satu ni kau kena potong. Okay, kita potong ni kapit-kapat. Dah potong tu. Nampak, jadi T tengah. Yang ni nama perambut botol tengah-tengah. Okay, jadi sama je panjang dia. Sama ni korang nak letak kiri belah atas atau kiri belah bawah boleh. Batu ladung dia senang je. Kau masuk je guys. Di lubang tadi masuk sini. Keluarkan batu ladung ni masuk kat sini. Dah dia tergantung. Nampak guys? Dia dah tergantung kan? Dah cantik kan? Jadi bila kedudukan dia nanti dalam air macam ni. Ini main line kau ni eh. Direct ni. Batu ni pegang dari bawah. Kan? Ikat tu nanti. Umpan ni kat sini lah. Dia tergedik kan. Okey, yang ni, yang ni wajah buat pendek je tau. Tak panjang. Kita bagi biarkan ikan tu geram tengok. Biarkan ikan tu, kalau kita letak udang untuk ikan tu, dia separuh kat sini eh. Tergedik. Dia geram dia tengok. Itu dia sambut terus. Okey, kita masuk patekan. Biasa kalau nak masuk dia senang, awak jangan potong dia 45 darjah.
Ada ajak pergi depan kan, senang. Senang masuk guys. Jadi dah masuk kan. Keluarkan balik atas. Okey. Dia dah keluar guys. Wajah nak dia pendek je kan. Okey, wajah dah dapat di sini. Ini dia tengok gelang. Dan ini kelebihan pula yang jenis ni, bottom mata tengah-tengah ni guys. Sebab bila jadi macam ni nanti guys, dia pendek je. Dia takkan pergi ke bawah, dia tak pergi ke atas. Dia duduk tengah-tengah, tergidik-gidik. Yang tu ikan geram tu. Bila tengok umpan tergidik-gidik, joget je tu kan. Geram dia. Okay. Lepas tu kita ikat dulu ya. Senang bekerja. Nampak? Kuatlah kan. So, bila dah kuat, lebihan ni kita buat kan. Okay. Jadi, jadi apa macam ni lah. Okay, ni bottom tengah-tengah. Okay, kelebihan kalau yang ni guys. Kalau yang ni main, kalau kau nak main challenge dekat dengan, contoh dekat dengan sangka, ini mudah. Ha, ini mudah. Sebab batu tu akan pergi dulu. Mata kainmu tak pandang dia takkan sangkut. Sebab apa? Kalau sangka tu guys, contohlah, awak jangan bagi contohlah kan. Contoh sangka kat tengah-tengah, dia empat segi macam ni kan. Kan, empat segi macam ni kan. Ah, ni sangka dia tak sangka-sangka. Jadi kadang-kadang ikan tu berlonggok kat sini guys. Jadi kita mesti nak, sebab ikan kondam ni dia pemalas guys, dia pemalas. Jadi korang kena baling. Sebab apa? Sangka yang pegang sangka ni ada batang tu. Kadang-kadang dia tak 6 batang. Satu kat penjuru, kat 4 penjuru ni ada 1 batang-batang, batu tengah, tengah. Jadi kadang-kadang ikan tu main kat batang ni guys. Dekat tu. Jadi korang kena sampai kat sini. Sampai, baling sampai, jatuh. Jadi untuk yang mata satu ni, cantik kan? Kan, korang boleh bajet senang. Bila jatuh je, dia tak kan. Bawah tu ikan dan kemungkinan. Ada balon guys. Kan, ada balon. Okey, dah siap dua perambut. Maknanya tadi Y, lepas tu ni bottom yang tengah-tengah ni. Ha, satu mata. Okey, ada lagi satu guys. Okey, kita buka lagi tadi. Yang ni jenis, bukan kau nak balon kat tengah-tengah pun boleh, atau kau nak yang kawasan lapang pun boleh. Kan? Kadang-kadang kawasan lapang, ikan tu suka, ikan tu duduk termenung, ada tengok. Ada umpan yang bermain-main kan. Tapi umpan tu tidak naik ke atas, tapi dia bermain-main. Ha, sekitar dan sekaki naik tu, naik turun kan. Ha, itu. Sebab ni ikan ni kita kena ikut selera dia kan. Kaedah cara dia nak makan macam mana. Macam kita lah. Ada makan pakai tangan, ada makan pakai chopstick, ada makan pakai sudu kan. Okay. Tak kisahlah kau nak makan pakai macam mana pun kan. Ha, tapi ni sebab kita mancing ikan lah. Kita kena study dia. Okay. Satu lagi guys. Ni. Ini ni tali lah okay, sebabkan dia tunjuk kan. Okay, yang ni daripada ujung jari sampai dekat kita main lengan ketiak ni kan. Kita ambil ini kan. Okay, apa tu pun kita nak buat. Kita simpulkan dia guys. Yang ni kecil je, pasal apa? Yang ni nanti kan, yang ni nanti kita nak apa, kita nak ikat dekat dia punya batu lah. Sorry, dekat kiri dia kan. Dekat kiri dia kan. Okay, jadi kita ikat yang tu guys. Simpul macam tu. Satu, dua. Tarik tu. Tarik macam tadi yang Wak Jah tunjuk, yang buat yang mata tengah-tengah. Okay. Tarik kuat-kuat. Okay. Kenapa? Yang ni pendek guys. Pendek. Yang ni kita nak ikat kat kiri dia. Okay. Lepas tu kita silangkan dia dulu guys. Silang dia. Okay, jadikan dia. Supaya dia tak mudah. Dia tak mudah nanti.
kata apa, terbelit kan. Kita masuk kecil ke dalam ni. Kita masuk kan, kita keluarkan dia, okey. Dia dah keluar rasa. Dia dah keluar. Nampak dia dah keluar, cantik kita tarik. Tarik, kan? Kita tarik kuat-kuat dia. Okey. Kita tarik kuat, okey, ni nampak. Kan. Ha, ni. So, yang ni nanti yang ni kita lebih kurang 2 jengkal guys. 2 jengkal. Ha, 2 jengkal. 2 jengkal kita potong. Kita potong yang ni. Okay, dia jadi macam ni guys. Okay, yang kita jengkal ni nak buat apa? Kan? Yang jengkal ni. Yang jengkal ni, kita nak buat bilik untuk batu guys. Untuk batu. Jadi, satu, dua. Okay, buang yang lebihan ni. Okay, jadi macam ni guys. Jadi macam ni. Okay, yang ni, yang ni, yang ni kan. Kita masukkan batu. Bila kita masukkan batu ni guys, nampak? Kita dudukkan macam ni. Batu dekat sini. Kan, batu dekat sini. Okey, main line kita kiri kita masuk kat sini. Yang ni nanti dia panjang, panjang lebih kurang kita punya hujung-hujung jari kita sampai kita punya lengan ketiak dia. Okey. Tengok kan, ikan tu tadi dia akan terkidik panjang sikitlah. Ah, dia akan bermain panjang sikit. Bermain panjang sikit. Ah, yang itu pun ikan terkasima atau pesona lah, tengok kan. Kan, terkidik-kidik dia nak naik atas sangat tak boleh, dia ke tengah dia turun bawah balik kan. Ah, yang tu tengok, yang ni kiri. Yang ni bawah batu, yang ni kat mata kail. Mata kail kan. Kan. Okay. Jadi kita ikat mata kail. Jadi ada tiga kan eh. Yang terakhir ni sekali lah buat dia tiga. Sangkutkan dekat ni. Lepas kebuku ni tarik. Tarik dia guys. Mana ketat lah. Cantik. Kita boleh buat lebihan dia. Kan. Okey lah. Dia jadi macam ni. Nampak tak? Okey. Kalau dia macam ni lah, kita angkat lah. Okey. Bila kita baling, batu tu jatuh ke bawah. Dia ni kita bermain. Ha, bermain macam tu, macam tu kan. Maknanya dia ni berbeza dengan yang tadi guys. Dengan apa yang tengah-tengah ni kan. Ha, yang apa yang tengah-tengah. Nampak tak? Dia ada perbezaan dia. Ha. Yang ni jarak nak kiri dia rapat. Rapat dengan ini. Dengan yang bawah ni. Dia macam tu. Kalau yang tadi yang tengah-tengah tadi macam ni lah. Dia duduk. Dia panjang sikit. Kan? Ha. Okay. Jadi dah tiga. Dah tiga guys. Yang korang tengok kan. Ni antara bottom yang buat dia satu pakai. Dan dia berpandu juga kan kepada ikat tumis selera macam mana. Apa umpan kita nak sangkut. Ha. Okay. Lepas tu ini buka. Ini yang nombor 4 lah. Okay.
panjang sikit lah, sebab nak buat dua mata. Jarak dia guys, macam ni, sama juga, serpa macam ni, bukan serpa lah, daripada hujung jari kan, daripada hujung jari sampai ke dalam ketiak kan. Ok, lepas tu kita pegang tengah-tengah ni, kita tarik lebih kuat sejengkal. Lebih kuat sejengkal kan, macam ni lah sejengkal kan, dah dapat sejengkal kan, dah dapat sejengkal nanti, dapat sejengkal, lepas tu kita rintal dia, kita nak buat dua kali, masuk, satu, dua. Jadi macam tu kan, kita nak ikat lah. Kita tarik, dan dulu ni tarik, mati kan dia, dia jadi macam ni, sama agak-agak tadi. Okay, dia jadi macam ni, kita mula anyam dekat sini guys. Anyam dia, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, dah 6 kan. Masuk kat sini, masuk kat tengah juga. Ok, kita keluar, keluarkan bonjol ni. Bonjol ni kita keluar. Ok, bonjol dah keluar. Kita tarik slow-slow kan. Nampak, nampak macam dia tadi kan, macam dia, macam yang mula-mula buat dia tunjuk kan. Ok, tarik dia. Dia mati macam tu. Ok, dia dah ada macam tu kan. Okay, ni satu, satu. Lepas tu kita buat dua. Ni jarak dia lebih kurang yang dia ni. Dia ni nak pergi ke yang dia ni, kita dua jengkal. Dua jengkal macam ni. Okay, satu kat sini, dua. Okay, ambil yang bawah ni kan, dia kena kat sini. Okay, kat sini kita ambil, kita tarik ujung ni. Lebih kurang dia sejengkal ke kan, kan? Sejengkal, ukur sejengkal lah. Sejengkal kita mati yang dia kat sini. Kita mati kat situ. Okay, dah cantik. Lepas tu sama juga kita anyam dia, silang dia. Buat macam tu kan? Buat macam tu, macam tu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, kita keluarkan dia guys. Dia ni sama buat macam yang perambut yang bottom, yang mula-mula kan, yang nombor dua, yang tengah-tengah kan. Cuma dia ni, yang tengah-tengah ni satu mata. Dia ni buat nak tunjuk dua mata. Dua mata kan. Jadi korang ada lah pilihan dua mata korang, sama ada white ataupun yang jenis mata dua berangkai ni. Tarik dia kan, just kena ni. Jadi korang tarik kuat-kuat lah, ada tenaga tarik kuat-kuat lah kan. Macam wajah buat ni lah, tenaga lah korang. Tangan kan, okay. Cantik dia kan, okay. Dia jadi macam tu. Okay, yang bawah ni nanti macam ni guys. Dia macam tu, dua mata kan. Dua mata. Kat bawah ni korang nak ikat batu ke atau pilih boleh. Kat yang sini korang matikan dia tu. Buat dua kali simbolan kat situ kan, mematikan dia kan. Okay, dua macam tu. Satu, dua. Tarik tu. Sama ada korang nak guna bawah atas untuk batu pun tak ada masalah guys. Okey, kita boleh buang dia punya ni kan. Okey, jangan salah potong guys kan, potong yang dekat yang rambut ni. Okey, dia dah siap kat sini. Okey, jadi korang ada ni, satu, dua kan. Bawah ni pun korang simpul dengan kali kan. Okay, nanti bawa kita kat mata kail dulu. Buang lebihan dia. Okay, nak buang lebihan dia, okey.
Jadi sekarang ni kat sini kita kena salah satu, kita potong salah satu guys. Potong satu, ah nak apa? Pasal kita nak ikat matakan. Sama nak dekat sini salah satu. Okey, yang ni pun wajah takkan biarkan dia panjang, wajah akan bagi dia lebih kurang kan. Sejengkal atau mengkurang sikit. Okey. Dua matakan. Jadi korang dah get ready macam wajah macam ni. Wajah dah empat dah tak payah pening pada. Besok turun dah ada empat kan mata kail kan. Dah ada empat perambut. Kena ikan kalau dua ekor naik, biarkan lah. Kita masuk umpan tu, baring tu. Jangan buang masa guys. Masa itu mas. Bagi betul-betul pendek macam ni yang ni mata kala sejengkal, setengah jengkal. Kita akan tarik dia akan jadi sejengkal guys. Dan satu, dua pusing, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, enam guys. Enam masuk balik kat sini. Okey, tarik. Kita buku, kita kacik buku. Tarik pokok lain. Okey, dia kuat. Dia kuat tadi, kita potong belakang. Lebihan dia ni. Okey. Lepas tu, yang ni satu lagi masukkan guys. Masukkan. Okey, korang ukur. Ukur setengah jengkal. Bila korang tak ada pasal apa, dia ada kat lebihan kat sini, nanti dia akan jadi sejengkal guys. Kan? Okey, yang ni kau tengok banyak-banyak kali atau kau tengok yang lain ni, kau akan tahu, faham. Masuk tu kat sini. Kita tarik dia. Kita tarikkan. Gunakan ni. Haa, tarik. Kuat lah. Okey. Nampak. Okey. Jadi dia jadi macam ni kan. Ni pun dua mata. Nampak tak? Kalau kita. Ni dia. Nampak? Sama ada korang nak letak kiwi kat sini, kat mana satu korang pilih lah. Kan? Salah satu letak batu. Kan? Okey. Jadi kita letak batu, kita masukkan yang ni. Kita anda kata kita letak batu kat sebelah ni kan? Tengok apa jadi kat dia eh. Okey guys. Nampak? Ni batu. Anda kata ni batu. Ha, ni dah ada mata. Satu. Satu lagi kat sini. Dua. Jadi macam ni. Kedudukan dia dalam air nanti macam ni kan. Bila korang baling batu dia macam ni kan. Korang merut, dia pegang ke macam tu. Nampak dia tergantung macam tu nampak. Dia tergantung macam tu. Lebih kurang 45 darjah kan daripada tempat korang kan. Tergidik lah umpan tu. Umpan tu tergidik kan. Oh, itu ni. Kalau dia kerumung kan, korang boleh tarik sali dua tu. itu dia. Jadi maknanya korang ada dua mata. Dua mata jenis tengah-tengah macam ni. Tak tahu aku nak panggil nama dia. Mata Y. Mata Y pun dah ada. Dua mata kat mata Y. Lepas tu jenis satu mata ni kan. Okay, satu mata ni jenis macam ni. Kan. Ni satu mata. Bottom. Okay, tu ni batu. Yang ni dekat kiri lah. Lepas tu yang satu ni yang tengah-tengah guys. Ni dia. Tengah-tengah. Kan. Jadi, tiga kaedah ni korang boleh gunakan lah guys. Untuk main korang yang masin. Ya, ini cara-cara bottom lah yang biasa wajah guna kan. Kalau korang ada cara lain pun tak ada masalah lah. Sebab apa, tak ada salah pun dalam membuat benda ni kan. Janji yang paling penting korang ada mata kain korang ada umpan. Yang itu ikan lah. Cuma kaedah berbeza-beza lah kan. Cuma kita nak memperkemaskan je. Sebab wajah pun bukan pandai sangat kan. Apa yang wajah tahu, wajah share lah. Pasal ni ada permintaan daripada yang tengok itu hari dekat YouTube. Tak tahu siapa nama dia. Wajah pun dah lupa. Dia ada bagi komen minta wajah tolong share kan. Jadi wajah dah video kan ni.
Okay guys, itu je guys perkongsian daripada Wajah. Kalau rasa bermanfaat, korang sharekan dengan kawan-kawan korang supaya korang pergi kolam, korang boleh menggasak guys. Jadi jangan selama ni korang tengok je orang lain gasak kan. Biar orang lain pula tengok korang gasak guys. Gasaklah cukup-cukup kat mana-mana kolam yang korang nak pergi kan. Ilmu manfaat kita kongsikan bersama. Okay guys, itu je guys. Bapak guys, jaga diri baik-baik. Majulah sukan memancing untuk kita semua. Kena ingat satu perkara pepatah daripada Wajah guys. Masuk kolam bangau itu confirm. Dapat seekor tu nasib. Kalau menggasak itu champion guys. Bye-bye. You are a champion. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair.